enchanté. Golden Blast ya. Untuk kali ini ya, untuk kali ini kita kedatangan barang baru ya, barang baru ya. Cici, halo, barang baru ya. Sekalian kita langsung reviewkan, full review ya. Dimana di sini ada mixer Hardwell ya, mixer Hardwell tipe Pro FX8 ya. Dan Pro FX12 ya. Jadi ini yang versi-versi terbaru ya. Dulunya kan ada Pro FX2 ya, yang untuk di Hardwell ya, cuman di kisaran 2 jutaan. Cuman untuk kali ini ini lebih murah lagi ya, di bawah 2 juta tapi mantul banget ya. Dengan harga di bawah 2 juta kita udah dapatkan mixer yang sebagus gini ya. Jadi rekomend banget lah buat teman-teman semuanya ya, yang pastinya. Dan di sebelah sini ada mic Champion 1 ya, Champion 1 ya. Jadi tersedia 3 pilihan ya, 3 pilihan. Dimana ada versi 2 mic pegang gini, 2 mic pegang gini ya, 2 yang jepit headset ya, jepit dan headset. Ini headsetnya dapat yang headset putih ya. Nah, di sini udah bisa namanya ubah frekuensi, oke? Okay. Ya, oke. Okay. Jadi tersedia 3 jenis ini ya, pegang jepit headset ya, dan sama jepit headset ya. Ini ya. Jadi ini juga kisaran 1 jutaan juga ya. Kelasnya udah bagus ya. Kita mau lihat di mana dulu nih? Mau yang lihat mic dulu atau nih mixer nih? Kita untuk mic-nya ya. Ini untuk mic-nya. Bagus banget ya. Cie. Ini untuk yang jepitnya. Clip on ya, clip on. Halo, satu. Clip on ya. Kalau yang pegangnya seperti pegangnya. Halo, lu satu ini pegangnya. Halo, satu. Ini di mic champion ini ya. Yang mic champion ini. Dia udah dapat namanya copper hard case ya. Ini udah copper hard case ya. Hard case. Dan di sininya ininya udah metal ya. Ini belum, ini plastik, ini metal ya. Dan untuk cara settingannya gampang banget ya. Nah, ini juga metal ya. Sorry, kita tidak metal. Dan di sini juga ada colokan output ya untuk masing-masing ya. Jadi Canon buat ke mixer biasa langsung ke sini mixer bisa ya. Contohnya kayak gini. Ini kan kita pakai Canon ya, Canon. Jadi kita mixernya sini bisa langsung gini. Ya. Tanpa harus pakai ini. Cuman yang dapat aslinya memang kabel kayak ini. Jadi kita langsung kasih tutorial dikit ya. Nah, untuk mic-nya ini ya. Ya, mic-nya gini. Udah tersedia masing-masing satu channel juga ya. Untuk mic-nya gini ya. Untuk cari frekuensinya kita langsung kasih tahu ya. Kita tahan tombol bawah untuk pindahkan frekuensi ininya ya. Tahan. Ini sampai kedip-kedip ya.
atau ini untuk channel A, kedip-kedip, baru pindahkan ya. Pindahkan mau channel berapa, tinggal tekan set. Set sampai ketemunya mic IR ya. Set IR baru kita tempelkan ke sini. Nih, udah langsung dapat ya. C ya. Halo 1C. Kita coba sekali lagi ya, biar jelas ya. Sekali lagi. Tahan bawah. Sampai kedip-kedip ya. Langsung pindahkan ke channel mana yang enggak ketemu dengan bentrok yang lainnya ya. Kan hilang kan? Frekuensinya udah hilang, udah enggak bisa ya. Enggak bisa. Halo, enggak bisa ya. Tinggal kita tekan set sampai munculnya ini, sorry. Salah. Tekan IR. Tahan di sini. Kita tinggal tahan ke sensor sini. Ini ya. Tahan IR sensor. Sensornya di layar sini ya. Ini kalau diketemu bawa ini ya. Belum ketemu. Jadi dia harus pas ketemu gini. Nah, ini ketemu. Ya. C. Halo satu. Ya. Tekan panah bawah, tahan. Ininya kedip-kedip ya. Tinggal kita pindahkan lagi, tekan mau di channel berapa baru di set ya. Set baru ke ini, tahan ya. Oke. Ini untuk yang Mi Champion 1 ya. Champion 1, oke. Mi Champion 1 udah dapat hardcase, kartu garansi dan buku petunjuk. Next kita coba ke Mi Sub nih ya. Mi Sub ini kayak apa sih ini? Ini 12 channel ya. Cuman kisaran di bawah 2 juta. Cakep loh. Ini bodinya udah besi loh. Udah metal ya. Dan ini 12 channel ya. Kita coba lihat ya. Ini kita coba lihat ya. Kita lihat yang 12-nya ya. Jadi 8 sama 12-nya sama sih. Cuman apa yang membedakan, dia bedanya 4 channel ya. Dan harganya juga enggak beda jauh. Enggak beda jauh ya. Di atas 1 juta, di bawah 2 juta. Nanti cek aja ya. Kalau mau nanti saya lengkapi ininya. Yang ini modelnya kayak gini. Hardware, ya. Jadi ini Canon Multi ya, masing-masing Canon Multi. Dan setiap channelnya udah ada Phantom 48 volt ya. Di setiap channelnya ada gain ya. Ada EQ high mid low ya, high mid low. Auxiliary-nya cuma 2 ya. Dan ada balance, ada tombol mute juga ya. Terdiri dari 12 ya. 12 atau 8 ya. Terserah yang belinya nanti. Kalau kisaran harga yang terkini sih sekitar 1.350 atau ini 1.6 kalau nggak salah ya. Dan udah dilengkapi yang namanya fiturnya ya, USB, bisa Bluetooth ya pastinya ya, dan bisa soundcard ya. Ini ada dapat kabel soundcard juga ya. Kabel soundcard ini 8 dapat nggak? Dapat ya harusnya ya. Kabel soundcard dari laptop ya. Jadi di sininya kita coba lihat ya. Di sininya udah 99 DSP ya. Ini efeknya udah lumayan ya. Tadi saya udah coba ya. Ada hall, ada flat, ada untuk ini ya, banyak sih, karaoke. Dan tadi kita coba pakai yang 12 ya. Lumayan juga ya suaranya. Ini untuk keluaran outputnya itu ada main out Canon, ada output Akai ya, dan ada dua auxiliary ya. Dan ini untuk CD tip input output ya, seperti biasa ya. Jadi cukup simple dan harga nggak terlalu mahal, dan modelnya juga keren ya. Kita coba suaranya nih. Ini ada pengaturan ininya. Jadi termasuk murah meriah ya, murah meriah, dan suaranya juga udah bagus gitulah ya.
Jadi tidak gimana inilah. Lalu 1C. Ini untuk vokalnya. Vokalnya ya, vokalnya C C C C. Nah, ini untuk EP-nya C. Kita coba pakai 12 ya. 12 ya. C C H 1C. Halo 1C ya, halo. C C halo 1C. Halo 11C ya. Mantap ya. Jadi kita langsung barang datang langsung kita reviewkan ya. Hardwell Mixer Pro FX 8 sama Hardwell Pro FX 12 ya. Kisaran di bawah 2 juta tinggal pesan aja ya. Dijamin ya, mantap lah untuk harga segini lah. Dan mic-nya mic champion satu ya, terbaru ya. Bisa ubah frekuensi gampang sekali, oke? Okay? Dan udah dapat hardcase, oke? Okay? Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini ya. Kita memberikan sebuah tutorial untuk merubah frekuensi di mic wireless-nya ya. Dan ini tampilan untuk mixer hardware Pro FX 8 dan Pro FX 12, oke? Okay? Sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa ya, kalau mungkin bagi yang mau pesan ya, bisa pesan langsung di toko online shop saya, bisa di Shopee atau Tokopedia, ataupun mau langsung dijamin amanah ya. Dijamin amanah, kita pastikan barang kita tes oke, dan kita kirim sesuai apa yang kita janjikan ya, apa yang customer mau beli ya. Jadi tetap kita barang sesuai apa yang kita janjikan, oke? Mungkin untuk cukup sekian ya, mungkin nanti yang mau lanjut lagi bisa chat informasinya di WA saya langsung ya. Saya langsung nanti kita bantu untuk yang lainnya lagi, oke? Okay? Terima kasih, salam teman-teman, sampai jumpa di konten video berikutnya. Bye-bye.